Sometimes they take me by surprise. I'm gripping on to where I think I should arrive. You are so vacant in the dark. Guys, paketku sudah baru ku terima hari ini. Ini waktu itu aku beli sudah dari tahun lalu dan aku baru bisa terima sekarang. So guys, jadi ini tuh Kylie lipsticknya aku beli udah dari tahun lalu. Waktu itu aku beli waktu ini lagi diskon di website aslinya. Ya, makanya aku bisa dapet ini. Terus ini aku beli sama sekaligus sama temanku ya. Nah, jadi ceritanya itu kenapa baru aku dapat sekarang? Karena pada saat itu aku mau pulang Indonesia. Jadi aku pulang ke Indonesia baru ininya datang dan ini alamat deliverynya kan ke alamat aku. Jadi akhirnya temanku ambil paketnya ini di rumahku. Di rumahku. Jadi dia sengaja datang jadi buat ambil paket ini. Dan sampai hari ini dan kemarin itu baru dia kasih aku karena kita baru ketemuan kemarin pas pergi ke Peninsula Hot Spring itu. Jadi aku sekalian ambil lipstikku. Dan ini sudah kayaknya udah basi banget ya. Dan sekarang aku mau cobain. Okay. Jadi kita cobain yang nomor 22 dulu. Ini nomor 22 ya. Tuh aku beli tuh nomor 22 sama Candy K sama Kristen. Iya, sama Kristen. Satu lagi aku ada yang dikasih ceceku itu apa ya? Lupa aku. Pokoknya sekarang kita nyobain yang ini dulu ya. Candy K nomor 22. Jadi pakai dulu lip liner-nya. Dan ini tuh gimana ya? Kalau ininya sudah habis, ya ininya sudah habis penisnya. Terus kalian kalau mau tuh panjangin lagi bagaimana ini? Kan tidak ada puter-puteran. Lebih baik aku ambil kaca ya. Jadi ceritanya kita unboxing di dapur seperti biasa. Hari ini Melbourne cuacanya bagus banget, guys. Ada matahari dan panas ya. Aku merasa panas di rumah ini. Makanya aku pakai baju kayak gini. I'm so happy akhirnya aku bisa pakai baju summer di Melbourne. Pada saat spring winter ini ya. Sudah masuk spring sih. Ini tuh aku tadi sebelumnya aku kasih Nivea lip liner dulu. Nivea moisturizer. Supaya bibirnya nggak terlalu kering. Jadi sekarang bawahnya licin. Pas di apply licin. Nah, ini kan kalau kita pakai terus ya, guys. Ini kan bisa habis ya. Tapi, jadi aku tuh penasaran. Gak tau gimana nih, gak ada puteran. Bisa kan ada puteran yang di bawah. Terus, ini kan kalau kita klik bagaimana? Gak ngerti juga. Dan sekarang, ini warnanya tuh merah ke orange ya, ternyata. Okay lah. Whatever. Aku sudah membelinya. Jadi tidak mungkin dibuang. Aduh. Soalnya guys, aku tuh jarang banget pakai lipstick. Jadi nggak terlalu pintar aku pakai lipstick.
Okay, anyway, I'm gonna try the other one. Yang Candy K atau apa? Ini kayaknya harus pakai pas dandanan menor kayaknya ya. Kalau dandanan kayak begini nggak bisa. Anyway, ini tuh oranye banget guys. Aku ingin menghapusnya, tapi tidak bisa ya. Oh, you can. Yeah. Kayaknya karena tadi aku apply moisturizer di bibir, makanya dia bisa ke awas gini ya. Kalau nggak kering banget loh ini si Kylie ini ya. Okay, we try yang Kristen aja ya. Yang Kristen kayaknya lebih cucoy. Kalau Candy K lebih coklat, lebih nude. Okay, kita coba yang Kristen. Kayaknya lebih cocok yang Kristen ya kayaknya gue. Udah kayak Kylie Jenner belum? Belum sih, karena bibirnya kurang tebal. Hasilnya tuh kering banget, astaga. Anyway, kalau saran aku sih harus di-apply pakai moisturizer bibir dulu ya. Kayak pau-pau atau Nivea. Oh my god, my bibir so merah. Kayak si pau-pau atau Nivea moisturizer itu yang buat lip, itu juga boleh di-apply terus tunggu sebentar lalu kalian baru pakai lipstick ini. Oh my god, this is so dry. Ya beginilah unboxing Kylie lipstick. Ini bakalan aku nggak begitu pakai terus setiap hari ya, karena aku orangnya nggak suka pakai lipstick sebenarnya. Tapi karena kadang tuh gatel, pengen beli, ya jadi begini. Ini guys, lipsticknya. Ini udah beli dari tahun lalu dan akhirnya aku baru bisa pakai sekarang. So basi. Dan sekarang dia sudah keluarin yang baru-baru lagi. Astaga. Maafkan diriku guys. Tapi ini tuh sebenarnya tahan lama ya. Awet banget dia tuh. Kalau dimakan juga gak hilang-hilang. Seperti ini barusan aku kasih basahin bibir. Dia juga gak ini ya. Enggak seperti lipstick lain. Oke. Okay. Oke, okay guys, hari ini kita anyway ya, dari lipstick kita kembali ke seperti biasa. Hari ini tuh kita mau pergi ke apa ya? Sebenarnya mau pergi ke display house kalau jadi lagi. Tapi enggak tahu, kita lihat-lihat dulu deh. Terus aku juga sebenarnya pengen ke DFO. Beli apa, kettle yang aluminium ya, bukan aluminium, maksudnya kettle yang nggak, bukan yang plastik, itu apa sih namanya, aduh, lagi diskon. Jadi aku dapat email kalau itu tuh lagi diskon, jadi aku pengen beli itu karena kettleku yang sekarang itu plastik guys. Itu kan nggak bagus ya kalau plastik, karena itu tuh dari rumah lama. Dulu kan aku ada termos, tapi kan termosnya rusak, jadi aku nggak beli, belum beli kettle lagi, belum beli termos yang bagus. Terus aku cuma pakai kettle yang apa adanya gitu. So ya, ikutin aja kita terus ya, bye bye. Oh gosh, this today is beautiful day. Oh, ada matahari. Terus walaupun tapi hangatnya luar biasa.
Oke, sekarang kita mau pergi dulu ya. Aduh, abaikan ini. Bukalah pintunya, bro. Gelap ya? Oh ya ampun, kok jadi gelap diriku? Oh, gini. Hai. Aduh, aku pakai lipstick lip Kylie yang Kristen. Udah seksi. Aduh, enak banget hawanya. Astaga, aku cuma pakai baju kayak begini dan celana jeans dan sepatu kayak begitu. Wow. Mari kita masuk. Itu orang kacamatanya lebih gede daripada mukanya. Loh, by the way, kacamata aku ini di... Kacamata aku di sini mana ya? Oh, maybe di sini. Kita udah sampai di Display House Porter Levis. Ini yang double story. Apa? Tapi kok depannya beda ya sama yang Charleston, bukan Charleston. Kamu sendiri yang bilang Charleston. Charleston kali. What's going on? Hah? Ya fasadnya bukan itu kan? Kamu nanya terus suka bangun aja langsung. Ah, ini langsung seperti ini. Wah, look at this. Guys, lihatlah, ini rumah baruku udah sampai. Oke? Okay? Wah, ini sofanya yang aku suka kali. Nanya sekali lagi, ku tendang lo. Hah? Iya. Kamar mandinya. It's me. Duh, tangganya dia nggak langsung hadap ke depan, enaknya gitu kan? Ini laundry roomnya. Aduh, ini aku bisa jemur baju di dalam loh. Aduh, ini buat taruh rinso aja segede ini. Astaga, ini mungkin bisa jualan rinso di sini ya. Wah, oke. Ini kalau mau jemur baju tinggal di luar. Ini kayaknya tanahnya lebih gede dia. Sebentar, aku mau ini vlog kamu kata saja sendirian. Lip. Ini ada lagu Michael Jackson lagi. Aduh, aku suka banget sama rumah ini, guys. Ini yang tipe ini. Ini pantry-nya. Aduh, pantry-nya berat banget. So, just have it. Terus ini
tempat cuci piring mau di sini. Enak juga ya. Lanjut ke atas, yuk. Kepet. Sebentar, kamu jangan turun. Silakan bobo masuk kamar masing-masing. Oh, ternyata ini bukan yang biasa nih. Bukan ini bukan yang upgrade. Ini yang upgrade, Deng. Karpet. Ini karpetnya yang upgrade loh. Aduh, dibukain AC sama dia. Ini kamar anak-anak, guys. So, headache lagi, headache. Oh, ini cuma kamar-kamar biasa. Kamar Daddy di mana? Kamar Daddy? Kamar Daddy yang gede dong. Aduh. So, sekian dan terima kasih atas home tour-nya rumahku yang baru. Joking. Sekarang.